Parah cuy, gue lupa lagi uang tol. Yang gue tagih cuma uang parkir doang. Aduh, gila. Tolnya itu habis 25.000, 25.500 guys ya. Aduh, gue tekon nih guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MGTN Vlog. Oke guys, di video kali ini MGTN masih on beat ya di GoCar sama GrabCar ya. Nah di edisi hari ini MGTN Vlog mau borong semua ya argonya ya. Mau argo hemat atau argo kakap ya. Yang penting dapat cuan guys ya. Karena orderan di akhir-akhir ini agak-agak sepi guys ya. Makanya aku akan borong semuanya. Tapi sebelum itu kita recheck and recheck kilometer di kendaraan aku, let's go. Ini jam di kendaraan aku sudah menunjukkan pukul 9.52 menit ya. Dan ini kilometer di kendaraan aku sudah 58.117 kilometer guys ya. Nah kita lihat tripnya 52.523,6 trip ya guys. KM-nya 14.142 ya guys ya, kilometer per liter. Oke guys, sekarang kita akan netralkan tripnya. Oke guys, sudah netral, kita langsung ke on beat GrabCar sama GoCar-nya. Oke guys, jam dan kilometer di kendaraan aku sudah aku normalkan ya. Semoga udaran hari ini dua aplikasi GrabCar sama GoCar gacor kayak ya. Kita jangan pilih-pilih orderan, mending masuk kita cocol guys, cocol. Oke guys, ini masuk dari GoCar ya, argonya 26.800 atas sama Ade Anlika, tujuannya ke Blue Cafe Jalan Ateri, jemputnya Jalan Ateri Pondok Indah guys. Tujuannya di Potowar Jalan Gatot Subroto Petamburan guys, Jakarta ini. Oke guys, nggak jadi masalah guys ya, kita chat dulu penumpangnya. Halo, mau tunggu? Oke guys, sudah aku chat. Kita buka aplikasi Wise nya ya. Aku pakai Wise guys ya, Wise lebih tepat dan akurat nih guys. Penumpangnya ini belum ngechat nih guys. Oke guys, kita langsung let's go nih ke titik penjemputannya. Langsung jemput ya penumpangnya. Aku nggak mau lewat jalan kampung, aku menggunakan jalur biasa aja guys ya, jalur arteri guys. Lebih ini guys ya, lebih apa tuh, akurat. Ngeri gue kalau jalan kampung itu apa ya, sempit jalannya gitu. Ini gue udah di depan, gue udah jalan itu Iskandar Muda guys ya. Gila coy, mapnya error, jadi gua aduh malah kejebak macet gua coy. Kibat map error nih coy. Tadi dekat banget udah kelihatan senyata. Aduh, gimana sih ini? Thank you.
tiket. Silakan ke kantor box, ambil tiket Anda. Silakan masuk. Ambil tiket Anda. Silakan masuk. Kanan enggak? Iya, sama-sama. Oke guys, gue udah nurun penumpang. Oke guys, baru satu orderan ya, selesai. Gila coy, orderan benar-benar sepi nih. Gue dari Lampu Merah Lipi ya, sampai udah mau ke Permata Hijau nih, belum ada orderan masuk dari GoCar ya. Gitu, aduh, repot nih kalau begini nih. Baru satu trip cuy. Kemana ya? Biasanya GoCar tuh gacor banget gitu loh. Ini tumben sepi. Emang berapa hari ini sepi banget ya aplikasi tuh GoCar. Nggak tahu nih Grabnya belum aku buka nih guys. Mudah-mudahan Grabnya rame lah. Bisa membantu. Repot kalau ini begini guys. Repot kalau udah begini. Gue ngarapin orderan rame gitu ya. Ternyata hasilnya jam. Padahal ini jam sibuk kerja guys ya. Ya beginilah cuy. Santai aja ya, yang penting kita nikmatin, syukurin gitu guys. Nanti Grabnya gua buka guys ya, ini belum gua buka masalahnya nih. One eternity later. Guys, ini masuk lagi orderan dari GoCar ya, atas nama Warren Maxim. Tujuannya ke mana nih, Soekarno-Hatta ya, Terminal 3, jemputnya di Belisa Permata Hijau guys ya. Tapi sayang, udah lewat jauh baru masuk guys. Ini puter baliknya di Simpruk agak jauh nih guys. Nggak tahu orang yang mau nunggu atau enggak nih guys ya. Argonya 86 ribu guys ya argo bersihnya. Oke guys, kalau orangnya sabar ya ditunggu, kalau nggak sabar ya udah dia cancel sendiri guys ya. Gue nggak mau gue cancel. Oke guys, kita langsung gaskan. Cus. Ini gue udah dekatnya, gue ada di Lampu Merah ITC Permata Hijau ya. Sebentar lagi sampai ke titik penjemputannya. Ini kena lampu merah. Ini sudah memasuki ke apartemen. Oke guys, gue udah sampai di lobi albergo ya, Baresha Tower, tepatnya di Permata Hijau nih, tinggal nunggu customernya ya, lagi turun katanya. Thank you.
Oke guys, kita langsung turunkan ya. Selesai. Kita tagih guys. Harganya 86.000 sampai tujuan. Iya. Parkir 5.000. Gila, gua lupa banget ya tadi ya. Gua tagih lagi. Wah, gila. Pusing cuy. Malah bukan untuk malah tekor nih cuy. Belum balik ya kena tol lagi. Aduh, gila. Ya, gua baru kali ini ya buat sahabat-sahabat semuanya, guys. Gua ngalamin lupa lagi uang tol gitu. Gimana caranya ya? Kamu dong kasih solusinya dong di kolom komentar nanti ya. Masalah gue juga lupa ngambil setrum tolnya ya. Biasa kan harus disertai nama setrumnya ya, setrum tolnya gitu loh. Tapi gue lupa ngambil gitu. Gimana bisa nggak kira-kiranya kalau gue melalui pusat bantuan tambah menggunakan setrum tol ya guys ya. Tolong guys ya, infoin di kolom komentar. Masalah gue juga baru ngalamin seperti ini loh. Mungkin pikiran gue lagi pusing ya, kayaknya nggak fokus gitu loh. Nah ini gue udah mau sampai Vic ya, gue mau ngetem lagi di Vic aja lah, nongkrong di Vic. Kemarin juga gue nongkrong di Vic nggak dapat ya. Nah ini gue coba lagi mau nongkrong di Vic ya, mudah-mudahan dapat di Vic lah, itu lumayan. A few moments later. Oke guys, gue ini dapat orderan lagi dari Gokar ya, ke tujuannya ke The Sweetest. Jemputnya di Sweetest Tower. Tujuannya LTC Glodok guys ya. Argonya 41.200 guys. Atas nama David Mahendra. Oke guys, langsung kita gas ke set.
Nurunin penumpang ya di LTC Glodok ya. Harganya 41.600 guys. Nah ini gue lagi melipir nih, masih di melipir, gue masih melipir ya di daerah Glodok. Ngetem, gak ada tempat ngetem nih guys. Oke guys, kita langsung let's go di Gokar ya, atas nama Natalia Santi. Tujuannya ke jemputnya di Harmoni Esceng, mobil utama tujuannya ke Pasar Pagi Mangga 2 guys. Oke, langsung kita gaskan aja deh guys, gaskan. Oke guys, akhirnya orderannya dibatalin ya, saking lamanya ya. Tadi gue posisinya udah kelewat sih, baru dapat masuk orderan gitu ya. Nah untuk baliknya jauh, ini kena lampu merah di daerah Harmoni, ya udah batalin ya. Orang nggak sabar, nggak apa-apa guys, nggak jadi masalah guys. Oke guys, yang penting kita cari orderan lagi, kita cari cuan lagi guys ya. Oke guys, gue sekarang udah di bawah flyover ya, di stasiun Karet. Ini gue mau menuju ke Senayan guys ya. Tadi dua orderan dibatalin dari Gokar ya. Nah sekarang kesana, di tempat aku ini macet banget nih guys. Ini baru 3 strip guys ya, baru 3 tarikan aku jalani ya. Gitu. Oke, mungkin ada orderan lain. Grabnya juga aku lewatin guys ya, karena jemputnya terlalu jauh guys. A few moments later, a few inches later. Halo cuy, gue sekarang udah di Taman Loser, gila. Antrian mobilnya banyak banget cuy, lu bisa lihat nih ya. Tuh, ngetem tuh mau pada ngetem semuanya tuh cuy. Gila, antriannya panjang, gak nahan cuk. Cuk, belakang gua nih, tuh belakang gua tuh masih mobil semua cuk. Gila, gimana mau dapat duit ini, bener-bener sepi orderan. Pantesan orderan sepi, ini orderan udah gak beres nih, rame-rame ntar jempulang kerja nih cuk. Waduh, gila cuk. Kalau begini caranya, bensin tinggal 4 garis lagi, orderan baru dapat 3 tarikan. Wah, perlu perjuangan yang luar biasa nih cuk. Biasa. Oke guys, ini masuk lagi orderan dari Gokar, jemputnya di Pasar Majestic pintu belakang. Tujuannya ke Jalan Rosmerah Blok K nomor 22, Jalan Cipinang Muara ya guys ya. Harganya tagih tunainya 61.500 guys. Oke guys, langsung kita gaskan ke titik penjemputan atas nama Putih. Thank you.
guys, gue udah sampai tujuan ya di daerah Cipinang. Ini gue mau nunggu anaknya katanya mau ke Blok M. Ya, ntar gue offline aja ya, jadi bayar tunai gitu. Berapa harganya? Harganya berapa? 66 ya? 6 ya, tetap dulu. Ada yang mani ya? Yang mani? Tolong. Iya. Ini guys, ada orderan ya ke Blok M ya. Gue sekalian jalan aja ke Blok M, lumayan kan? Nyambung gitu loh. Itu guys, sayang guys, jangan disia-siakan. Udah balik. Om udah mau tahu. Udah guys, ntar malam ya guys, gue di jalan. Udah mau jalan. Ntar malam ya. Ya udah. Ya. Ya, assalamualaikum. Blok yang mana, Bang? Blok yang sekarang, Pak? Blok yang sekarang. Ya, kemudian kopi aja deh, Pak, langsung, Pak. Moyan. Oke guys, gua udah nurunin ya. Ini gua apa tuh? Offline ya. Nah, sekarang kita melipir dulu ke daerah radio dalam sambil ngisi bensin nih, guys. Oke guys, kita akhirin videonya di On Beat di hari Selasa ya, tepatnya di tanggal 23. Dengan pencapaian go-car aku mencapai 5 trip ya, dan grab-car, terakhir grab-car mencapai 1 trip. Jadi total semuanya grab-car sama go-car 361, dipotong bensin 100.000 ya guys ya, jadi sisanya 261. Oke guys, tadi gue lupa nagih uang tol ya di GoCar. Jadi gue tekor ya 28.500 guys ya. Oke guys, gak jadi masalah, mungkin bukan rezeki gue ya, karena pikiran gue lagi kalut gitu guys. Kalut mikirin apa? Mungkin mikirin orderan ya. Ya pokoknya intinya lagi kalut ya guys ya. Oke, yang penting kita syukuri, kita nikmati apa yang segala yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oke guys, buat abang-abang driver online, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga udaranya rame, walaupun udaranya gak seberapa rame ya di GoCar dan GrabCar, yang penting kita nikmati aja, enjoy aja ya. Oke guys, kita tutup videonya dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.